yang kami sembari, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kepala gereja mempelai pria surga, Engkaulah suami dalam keadilan dan kebenaran suami yang bijaksana yang sudah melupakan dosa masa lalu kami semua, sehingga Engkau menerima keberadaan kami sebagaimana adanya. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Oleh karena kemurahan hati Tuhan. kami boleh berada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja. Tentu karena dua tangan Tuhan yang menarik kami, membawa kami mendekat kepada engkau. Selanjutnya kiranya engkau nyatakanlah isi hatimu kehendakmu maksudmu rencanamu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengerti rencana Allah yang besar. Memandang kepada kemuliaan Allah. Oleh karena itu, pakai hambamu di tengah pemberitaan firman Tuhan. taruh perkataan firmanmu di mulut bibir lidah hambamu selanjutnya urapi Tuhan hambamu dengan kuasa roh kudusmu penuhi hati hambamu dengan hikmat diperlengkapi dengan harta yang indah olehnya dimampukan untuk menyampaikan firmanmu dengan baik dengan benar bertutur kata sesuai dengan dorongan dari kuat kuasa roh kudusmu sehingga firman itu betul-betul berkuasa menjadi berkat yang besar heran dalam kehidupan kami terpujilah Tuhan terpuji engkau kekal sampai selama-lamanya sebab itu Tuhan biarlah kiranya kuasa firman Allah itu nyata untuk menolong kehidupan muda remaja seberapa yang mau menghargai firman Allah yang di hari-hari terakhir ini kuasa firman Allah memulihkan hidup ibadah pelayanan hubungan kami dengan Tuhan oleh kuasa firman yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, bahkan membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi tubuh mempelai, menjadi milik kepunyaan Allah, sasaran akhir dari ibadah pelayanan kami di atas muka bumi ini. Terpujilah Tuhan, terpujilah kau kekal sampai selama-lamanya, oleh saya itu kami mau duduk diam dekat kaki dan terus dengar firman Tuhan, pakai dan urapi yang mengambil bagian dalam pelayanan, yang bertugas untuk membaca firman Tuhan bahkan juga Tuhan live streaming yang mengelola live streaming in focus Tuhan memberkati bahkan segala perangkatnya diperciki dengan darah Yesus selanjutnya diurapi sinyal di udara diurapi umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman lewat live streaming video internet itu di Facebook Tuhan baik dalam luar negeri juga memberkati mem mengurapi dengan kuasa Roh Kudus selanjutnya ada persekutuan yang baik, persekutuan yang indah di antara kami. Selanjutnya harilah Tuhan di tengah ibadah pemuda remaja ini sebagai imam besar melayani berdoa dan memperdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya ibadah ini menjadi kor, ibadah pemuda remaja malam ini menjadi korban dan persembahan yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan bahkan menjadi dupa berbau harum mengandung janji dan kuasa baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang nama Tuhan dipermuliakan terpujilah Tuhan kami sambut studi Yusuf sebagai firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepala gereja mempelai pria surga hamba telah berdoa dan berucap syukur haleluya amin puji nama Tuhan Selamat malam, Salam sejahtera, bahagia memerintah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak lupa juga saya menyapa umat ketebusan Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet itu Facebook. Baik di dalam maupun luar negeri dimanapun Anda berada. Selanjutnya marilah kita berdoa, kita mohon kemurahan Tuhan. Supaya kiranya pembukaan firman Tuhan terjadi meneguhkan setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada sehingga kedatangan kita tidak menjadi percuma tidak menjadi sia-sia bahkan sebaliknya firman itu betul-betul menjadi berkat yang besar berkat yang her sehingga kita boleh melihat keheranan Tuhan Yesus di dalam hidup kita masing-masing di tengah-tengah pengikutan kita kepada Tuhan, mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh sebab itu, kehidupan muda remaja tidak boleh lagi bermain-main, namun biarlah kehidupan kita belajar dari pribadi Yusuf betul-betul memperhatikan waktu-waktu sehingga semua hari-hari yang dia lalui berjalan sesuai dengan rencana Allah dalam kehidupannya sampai pada satu titik dia menjadi penebus dan penyelamat dunia. Puji Tuhan kita akan segera memperhatikan kejadian 41 studi Yusuf sebagai firman penggembalan untuk ibadah pemuda remaja dari kejadian 41 ayat 45. Kembali kita membaca ayat 45 silakan. Demikian firman Tuhan Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Ya. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah. Ya serta memberikan asnat anak putifera Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Singkat kata, setelah Yusuf dilantik sebagai Mangku Bumi atau sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir, selanjutnya di sini kita perhatikan Firaun memberi nama baru kepada Yusuf, yakni Sapnat Paaneah sebuah istilah Mesir yang artinya penyelamat dunia ataupun penebus dunia. Amin. Amin. Sesungguhnya nama baru tersebut selaras dengan atau seiras dengan pengalaman hidup serta lika-liku yang dilalui oleh Yusuf. Amin. Puji, puji Tuhan. Baik terkait dengan pengalaman yang dilalui oleh Yusuf, pengalaman hidup Yusuf, kita akan membaca Kejadian 45 Kejadian 45 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Puji Tuhan terus. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi tidak di depan dapat. semua orang. Iya, terus yang berdiri di dekatnya, ya. lalu berserulah ia, ya. suruhlah keluar semua orang dari sini. Ya. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Puji Tuhan, <tuh> singkat kata, setelah kedatangan dari saudara-saudaranya untuk yang kedua kalinya, pada akhirnya Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ya. Tepatnya pada kunjungan yang kedua dari Kanaan ke Mesir. Amin. Amin. Menunjukkan bahwasanya Yusuf mau menerima keberadaan saudara-saudaranya itu sama seperti ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku kalau Yusuf mau memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, menunjukkan bahwasanya Yusuf mau menerima keberadaan dari saudara-saudaranya, sama seperti ia pun memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Amin, Amin, puji Tuhan. Kalau kita mau memperkenalkan diri kepada seseorang, berarti art kata lainnya adalah kita mau menerima keberadaan orang itu dalam diri kita masing-masing, tentunya bukan. Amen. Puji Tuhan Ayat 2 Setelah itu menangislah ia keras-keras yeah. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir Dan kepada seisi yeah. istana Fir'aun Puji Tuhan Setelah memperkenalkan dirinya Menangislah Yusuf sejadi-jadinya Di hadapan saudara-saudaranya Menangislah Yusuf sejadi-jadinya Di hadapan saudara-saudaranya Hal ini Menunjukkan dua hal tentang Yusuf. Bagi kita, menunjukkan dua hal tentang Yusuf. Hal ini bagi kita menunjukkan dua hal tentang Yusuf. Yang pertama, Yusuf adalah pribadi yang rendah hati dan bertanggung jawab, sama seperti Rasul Paulus. Banyak mencucurkan air mata karena ternyata dia adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan kemudian tidak lalai di dalam hal. Melayani pekerjaan Tuhan tidak lalai, mengajarkan dari hal Firman Tuhan tidak lalai, memberitakan dari hal Firman Tuhan dan tidak lalai, bersaksi dari hal Firman Tuhan. Oleh untuk perkara itu, dia banyak mencucurkan air mata. Itu adalah tanda kerendahan hati. Amin. Yang kedua, Yusuf adalah pribadi atau sosok yang sangat peduli dan sangat mengerti orang lain itu tangisan. Amin suratku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tangisan itu menunjukkan kepada kita bahwa Yusuf adalah orang yang rendah hati. Puji Tuhan, hatinya sudah hancur. Itulah tanah yang baik, lemah lembut dan rendah hati. Kemudian Yusuf adalah pribadi atau sosok yang sangat peduli dan sangat mengerti orang lain. Puji Tuhan, ayat 3 dan Tuan. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Ya, akulah Yusuf." Ya. "Masih hidupkah Bapak? Ya. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya ya. sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Kemudian ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, di sini kita melihat saudara-saudaranya tidak dapat berkata-kata lagi sebab mereka takut dan gemetar terhadap Yusuf. Puji Tuhan pada saat Yusuf memperkenalkan dirinya, maka saudara-saudaranya itu tidak dapat berkata-kata lagi sebab mereka takut dan gemetar terhadap Yusuf. Amin. Berarti situasi ini berbanding ter situasi pada saat itu berbanding terbalik dengan tempo dulu atau masa lalu, tepatnya kurang lebih 22 tahun yang silam ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya di rumah Yakub ayah mereka. Pada waktu itu saudara-saudaranya tidak menghormati, tidak menghargai Yusuf, bahkan Yusuf sangat dibenci karena iri hati saudara-saudaranya itu. Jadi berbanding terbalik. Amin suraku. Amin. Puji Tuhan. Pendeknya saudara-saudara Yusuf takut dan gemetar karena dibayang-bayang karena bayang-bayang masa lalu. lalu karena bayang-bayang masa lalu ayat 4 Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Yeah. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, katanya lagi untuk yang kedua kalinya, "Akulah Yusuf saudaramu yeah. yang kamu jual ke Mesir." Yeah. Kemudian pada ayat 4 ini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, untuk yang pertama kali Yusuf berkata, "Marilah Dekat-dekat, marilah dekat-dekat. Kemudian Yusuf berkata lagi, "Untuk yang kedua kalinya, Yusuf berkata lagi, 'Akulah Yusuf, saudara-saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Akulah Yusuf, saudara-saudaramu. Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir.'" Puji Tuhan, perkataan Yusuf tersebut menunjukkan bahwasanya darah Yesus benar-benar mengalir di dalam diri Yusuf. Dengan lain kata, Yusuf senantiasa menghargai dan menjunjung tinggi korban Kristus. Amin, saudaraku. Amin. Jadi pada ayat ini Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya untuk yang pertama Yusuf berkata, marilah dekat-dekat. Puji Tuhan, saudaraku. Oleh darah salib Kristus, yang jauh menjadi dekat. dekat. Itu sebabnya saya katakan perkataan ini menunjukkan bahwa darah Yesus mengalir di dalam diri Yusuf. Kemudian perkataan yang kedua, Yusuf berkata lagi, "Akulah Yusuf saudara-saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Puji Tuhan. Jadi singkat kata, perkataan-perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya itu menunjukkan bahwa darah salib Kristus mengalir di dalam diri Yusuf. Puji Tuhan. Sebab kalau kita perhatikan Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 13 yang jauh menjadi dekat itu terjadi oleh karena darah salib. Amin sorakku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Lalu kejadian 45 ayat 5 tetapi sekarang janganlah bersusah hati ya. dan janganlah menyesali diri ya. karena kamu menjual aku ke sini. Terus sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan. Selanjutnya Yusuf berkata kembali, selanjutnya Yusuf kembali berkata kepada saudara-saudaranya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, untuk memelihara kehidupan Allah, Allah, menyuruh aku mendahului kamu. Artinya, orang yang benar-benar mengerti rencana Allah dan benar-benar hidup di dalam rencana Allah yang besar, orang yang seperti ini, strip pertama tidak akan menaruh rasa dendam, strip yang kedua tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan pendeknya tidak dikuasai oleh roh kebencian dan kepahitan tidak ada kepahitan Amen. kalau kita mengerti rencana Tuhan saudaraku segala sesuatu yang tidak enak bagi diri kita semua berkat Amen. jadi bukan hanya yang enak bagi diri kita disebut berkat yang tidak enak pun kesusahan penderitaan pergumulan kesulitan itu semua berkat dan kalau kita mengerti itu adalah rencana Allah Maka di dalam diri kita ini tidak ada dendam Tidak ada kebencian Tidak ada kepahitan Kiranya dapat dipahami dengan baik ya Amin. Puji Tuhan Tidak dikuasai roh kebencian dan kepahitan Oleh karena kesusahan pada masa lalu Ayat 6 Karena telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, yeah. dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Singkat kata, satu kali nanti Tuhan akan mengirimkan kelaparan atas negeri ini, yakni suatu kelaparan yang hebat. Namun, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan pula kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman. Allah sesuai dengan nubuatan dari Amos 8 ayat 11 sampai dengan ayat 14. Amin Saudaraku. Jadi itu harus diperhatikan sesuai dengan mimpi daripada Parse sebanyak dua kali. Mimpi yang pertama muncullah tujuh lembu yang gemuk dari Sungai Nil. Sesudah itu muncul pula tujuh lembu yang kurus lalu menghabisi tujuh lembu yang gemuk. Mimpi yang kedua, pada mimpi yang sama juga, pada malam yang sama, tuj muncullah tujuh bulir gandum yang berisi dan bernas. Lalu sesudah itu muncullah tujuh bulir yang kosong, menghabisi tujuh bulir yang bernas itu. Jadi arti dari kedua mimpi itu sama, sama walaupun dua kali bermimpi, tetapi kedua mimpi itu artinya sama. Artinya satu kali nanti akan terjadi tujuh tahun kelimpahan, besar-besaran sesudah tujuh tahun kelimpahan itu akan menyusul tujuh tahun kelaparan yang hebat sesuai dengan nubuatan Amos delapan ayat sebelas sampai dengan ayat empat belas Amin saudaraku Amin. Tuhan akan mengirimkan kelaparan yang kelaparan atas negeri ini bukan lapar karena makanan bukan haus karena minuman tetapi lapar haus karena mendengarkan firman Tuhan sehingga pada saat itu saudaraku yang terjadi pada saat itu Orang-orang akan mengembara dari laut ke laut. Sesudah itu, orang-orang akan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan. Tetapi justru mereka tidak akan mendapatkan firman Tuhan, sebaliknya mereka akan rebah dan lesu, dan tidak akan bangkit-bangkit. Mengapa? Karena pada saat mereka mengembara dari laut ke laut, yang mereka temukan adalah ajaran antikris tapi puji Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah kita kita ini betul-betul menjalankan ibadah ibadah surgawi di bumi ini. Amen. Ibadah dari surga turun di bumi. Kita tidak kita tidak sibuk menjalankan ibadah laut. Tidak sibuk bicara soal kelimpahan, tidak sibuk bicara soal keberhasilan, tidak tidak dengan kata lain ibadah di tengah-tengah ibadah kita tidak dikuasai oleh roh jual beli itulah roh antikris ibadah laut. Kemudian demikian pula di tengah ibadah ini kita tidak sibuk menjalankan ibadah bumi. Puji Tuhan. Artinya tidak sibuk bicara soal musisat. Tidak sibuk bicara soal tanda-tanda heran tidak sibuk bicara soal mengadakan banyak keajaiban-keajaiban tetapi betul-betul kita sibuk menjalankan ibadah di bumi seperti ibadah di surga Amin Saudaraku Amin mencari kerajaan surga serta kebenarannya kebenarannya itu ada di dalam surga sekarang itulah pribadi Yesus yang mati di kayu salib jadi jangan sampai kita ada di dal di tengah-tengah di dalam suasana surga tetapi tetapi yang kita cari bukan kebenaran yang sejati. Sebaliknya menjalankan ibadah laut dan ibadah bumi itu suatu ibadah yang keliru di hadapan Tuhan. Paham Saudaraku? Amin. Selanjutnya selain mengembara, mereka juga menjelajah dari utara ke timur. Yang mereka temukan pada waktu itu adalah ajaran Setan-setan yang sudah menunggangi nabi-nabi palsu, itulah pemberitaan Firman Tuhan yang ditambahkan dengan dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul, filsafat-filsafat kosong. Itu ajaran setan-setan dari nabi-nabi palsu. Paham ya, Amin. puji Tuhan. Sehingga ketika mereka menemukan dua ajaran itu, tentu saja mereka akan rebah dan lesu tidak bangkit-bangkit dengan lain kata binasa. Oleh sebab itu sudahlah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Dia yang sudah membawa kita kepada sebuah ibadah yang berasal dari surga. Kita tidak menjalankan ibadah bumi dan ibadah laut. Bersyukurlah. Amin. Puji Tuhan. Yang ada ini berlalu nanti, jadi saudara jangan terlena di bumi ini, supaya saudara juga jangan berlalu bersama dengan bumi ini. Amin. Puji Tuhan, kemudian ayat yang ketujuh: "Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu ya. untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Ya. Puji Tuhan, sesungguhnya. Yusuf dijual ke Mesir Untuk Strip pertama menjamin kelan, ya, Strip pertama Untuk menjamin Kelanjutan keturunan manusia Di bumi ini Strip yang kedua untuk memelihara Hidup manusia di bumi ini Tuhan untuk Menjamin kelanjutan Dari keturunan manusia Di bumi kemudian untuk Memelihara hidup manusia di bumi ini saudara Amin. Puji Tuhan Jadi yang menjamin kelanjutan dari Anak cucu manusia Di atas muka bumi ini Bukan ibadah laut Yang berbicara soal kelimpahan Tetapi Kebenaran yang sejati Amin, Amin. Kemudian Yang memelihara hidup manusia di bumi ini Bukan ibadah bumi Itulah tanda-tanda heran yang diadakan oleh nabi-nabi palsu, melainkan kita menjalankan ibadah surgawi serta kebenaran yang ada di dalamnya. Amin Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Di dalam kerajaan surga ada kebenaran. Itulah pribadi Yesus yang mati di kayu salib. Paham Saudara? Amin. Jadi jangan tertipu lagi dengan tipu muslihat daripada guru-guru palsu mereka melayani dengan cap hati mereka sendiri. Kesimpulannya dari ayat 1 sampai dengan ayat 7, Yusuf dijadikan sebagai korban untuk penebusan dan penyelamatan terhadap hidup manusia di bumi ini. Paham Saudara? Amin. Puji Tuhan, Yusuf dijadikan sebagai korban. Puji Tuhan ditumbalkan sebagai korban untuk penebusan dan penyelamatan terhadap hidup manusia di bumi ini. Dengan demikian, pengalaman hidup Yusuf yang penuh dengan dinamika, penuh dengan dinamika hidup, penuh dengan lika-liku dan bermacam-macam kesulitan, dan penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf selaras dengan nama baru. Yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf yakni Sabnat Paanea. Jadi, lika-liku hidup daripada Yusuf selaras dengan nama baru yang diberikan oleh Firaun kepada Yusuf, yakni Sabnat Paanea. Akhir kata, kita dapat mengambil kesimpulan: pengalaman hidup Yusuf ini merupakan bayangan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita buktikan itu sejenak 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Puji Tuhan berucap syukur oleh karena kemurahan hati ha. Tuhan. Itu yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius sesuai dengan Judul atau perikop daripada tulisannya yang dikirim kepada Timotius mengucap syukurlah, Amen. karena kita ada sebagaimana ada karena kasih. Amen. Mengucap syukurlah, coba andai kata saudara seperti pengalaman daripada bangsa Israel di padang gurun pada waktu mereka menyembah lembu emas itu, sampai nyatalah nyanyian berbalas-balasan. Apa nyanyian berbalas-balasan tidak menang, tidak kalah. Kalau dikaitkan dengan dua perkara lain, tidak hidup, tidak mati. Berarti setengah mati dong hidup ini. Amin suratku. amin Kemudian tidak dingin, tidak panas. Sama dengan suam. Pengikutan yang suam, kalau pengikutan suam itu dipertahankan, akhirnya sama seperti jemaat Lodikia. Memperkayakan diri dengan harta, dengan uang yang ada. Tapi justru sebaliknya di mata Tuhan mereka itu dibagi dalam tiga bagian. Melarat malang miskin. Kemudian yang kedua buta. Dan yang ketiga telanjang. Lalu setelah Musa melihat bangsa itu dalam keadaan nyanyian berbalas-balasan karena lembu emas. Pada saat itulah Musa membantingkan memecahkan dua lo batu yang yang berisikan sepuluh hukum yang ada di tangannya. Karena kalau dia datang dan membawa dua lo batu yang bersihkan sepuluh hukum Allah, kalau itu tetap dipertahankan maka yang mati bangsa Israel. Karena sudah jelas di dalam lo batu itu tertulis hukum yang pertama akulah Tuhan Alamu. Jangan engkau membuat patung bagimu apapun bentuknya dan jangan menyembah kepada dia lah kalau ini dipertahankan yang mati adalah bangsa Israel tetapi puji Tuhan dua lubatu itu akhirnya dipecahkan supaya bangsa Israel mengalami penebusan dan diselamatkan, itulah pekerjaan penebusan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu ia telah memecahkan segenap hidupnya supaya kita terlepas dari maut oleh karena ibadah Taurat ibadah lahiriah puji Tuhan jadi penebusan yang kita alami itu karena kasih karunia amin amin, amin. puji Tuhan baca ayat 15 Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Terus, Kristus Yesus datang ke dunia untuk iya. menyelamatkan orang berdosa. Terus, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Lihat, Kristus Yesus, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dengan demikian, Kristus Yesus adalah penyelamat dunia ataupun penebus dunia pendek kata Yesus dijadikan sebagai korban untuk penebusan terhadap dosa dunia. Amin soreku. Amin. Dijadikan sebagai korban untuk menebus dosa dunia ataupun menyelamatkan seisi dunia. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Ya. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa ya. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Terus. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya Dan mendapat hidup yang kekal Puji Tuhan Selanjutnya di sini kita perhatikan Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya terhadap orang-orang berdosa Demikian halnya dengan Yusuf ia ya, sabar untuk melewati segala macam kesulitan Segala macam kesusahan dan penderitaan yang dia derita Sampai akhirnya tibalah pada satu titik Yaitu ia ya tampil sebagai penyelamat dunia Ataupun penebus dunia Amin Saudaraku. Amin Puji Tuhan Itu loh surah Sabar-sabar saja Saudaraku Sampai kita betul-betul mengalami penebusan dan akhirnya menjadi contoh teladan, harus menjadi contoh teladan. Kalau sudah mengalami penebusan, harus menjadi contoh teladan. Imam-imam harus menjadi contoh teladan. Lahir, batin, saudara amen. harus menjadi contoh. Puji Tuhan, Haleluya, Amin. Jangan susah bilang "Amin". Beribadah, jangan pakai perasaannya. Amin. buang dulu perasaan supaya kita betul-betul nanti firman itu berkuasa dalam diri kita masing-masing ayat 17 hormat dan kemuliaan ya. sampai selama-lamanya ya. bagi raja segala zaman ya. Allah yang kekal yang tak nampak yang esa amin Puji tuhan sampai pada akhirnya Yusuf dipermuliakan di menjadi kuasa atau menjadi kepala pemerintahan atas seluruh tanah Mesir. Amin suraku. Amin. Puji Tuhan. Demikian juga Kristus Yesus bagi dialah hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya sebab dia adalah raja segala zaman. Dialah Allah yang kekal yang tak nampak dan yang esa. Puji Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan Jadi jelas Nama yang diberikan oleh Fir'aun kepada Yusuf Selaras dengan pengalaman hidup Yusuf itu sendiri Amin. Kita kembali untuk membaca Kejadian 41 Ayat 45 Itulah sedikit tentang Sabnat Pak Anea Puji Tuhan Lanjut Demikian firman Tuhan Ya Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah ya. serta memberikan asnat anak Potifera ya. Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Terus demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Puji Tuhan. Selain memberi nama baru, Firaun juga memberi asnat anak Potifera Imam Dion kepada Yusuf sebagai istrinya. Amin, Amin Selain memberi nama baru, Firaun juga memberi asnat anak Potifera imam Dion kepada Yusuf sebagai istrinya. Puji Tuhan. Sebenarnya hal ini merupakan satu paket menjadi satu kesatuan yang tidak persidak terpisahkan saudaraku. Jadi nama baru dan sekaligus memberi asnat sebagai istrinya itu adalah satu kesatuan. Yang tidak terpisahkan sebenarnya seperti itu, dan bukan suatu kebetulan setelah Firaun memberi nama baru, yakni Sabnat Paania. Lalu Firaun juga memberikan asnat anak putih Fira Imam Dion kepada Yusuf sebagai istrinya. Itu bukan kebetulan, tetapi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saudara, Amen. setelah saya mata mati saya teliti dengan seksama dan roh Tuhan memberi pengertian yang memantapkan dan meneguhkan hati saya maka itu sebabnya saya katakan kalau Firaun memberi nama baru selanjutnya memberikan asnat anak Potifera Imam Dion itu bukan suatu kebetulan tetapi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan itu juga akan dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Marilah kita perhatikan itu. Kita akan memperhatikan dalam Efesus pasal 4 ayat 7. Efesus 4 ayat yang ke-7 silahkan demikian firman Tuhan ya di yang mengikuti online jemaat yang mengikuti di rumah masing-masing perhatikanlah firman ini jangan ngantuk-ngantuk puji Tuhan imam itu harus menjadi teladan Efesus 4 ayat 7 Demikian firman Tuhan ya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda puji Tuhan kesatuan terus ayat 7 tetapi kepada kita masing-masing, kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia yeah. menurut ukuran yeah. pemberian Kristus. Puji Tuhan! Apa maksud dari ayat ini? Puji Tuhan! Tadi di sini Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaat di Efesus, yaitu kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, apa maksud dari ayat ini? marilah kita simak ayat yang ke-8 sampai ayat 9 itulah sebabnya kata ya. nas ya. tatkala ia naik ke tempat tinggi ya. ia membawa tawanan-tawanan terus ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia terus Bukankah ia telah naik ia naik bangkit terus berarti bahwa ia juga telah ya. turun mati. Ke bagian bumi yang paling bawah dia telah mati puji Tuhan singkat kata Yesus telah mengerjakan penebusan itu lewat kematian dan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Naik dan turun itu adalah pengalaman kematian dan kebangkitan. Amin Saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi saya ulangi singkat kata Yesus telah mengerjakan penebusan itu lewat kematian dan kebangkitannya 2000 tahun yang lalu. Naik dan turun itu pengalaman kematian dan kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu ayat 10 sampai ayat 12. Ia yang telah turun mati, ia juga yang telah naik, bangkit jauh lebih tinggi daripada semua langit yeah. untuk memenuhkan segala sesuatu, yeah. untuk memenuhkan segala sesuatu. Ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Terus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, puji Tuhan! Oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Ia telah memenuhkan segala sesuatunya. Lewat kematian dan kebangkitan Kristus, Ia memenuhkan segala sesuatunya. Amin. Suriku, puji Tuhan! Ini harus diperhatikan, antara lain Ia memberikan lima jabatan, yakni: jabatan rasul, jabatan nabi, jabatan penginjil, jabatan gembala dan jabatan guru atau pengajar. Amin. Amin. Puji Tuhan. Lewat kematian dan kebangkitannya ia telah memenuhkan segala sesuatunya antara lain segala sesuatunya loh. Segala sesuatunya diberikan kepada kita semua antara lain ia memberikan lima jabatan, yakni Jabatan Rasul, Nabi, Penginjil, Gembala, dan Guru. Tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Hamba-hamba Tuhan, imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Strip pertama bagi pekerjaan pelayanan, strip yang kedua bagi pembangunan tubuh Kristus sama dengan supaya terwujudnya dengan demikian supaya terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna disebutlah itu tubuh memperlai amin saudaraku. amin untuk memperlengkapi orang-orang kudus strip pertama bagi pekerjaan pelayanan strip yang kedua bagi pembangunan tubuh Kristus dengan kata lain terwujudnya kesatuan tubuh Kristus yang sempurna itulah tubuh mempelai. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi jelas sudah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9 itulah pekerjaan penebusan lewat kematian dan kebangkitannya. kemudian tujuan daripada kematian dan kebangkitan itu untuk memenuhkan segala sesuatu termasuk memberikan lima jabatan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus yang sempurna dengan lain kata terwujudnya kesatuan tubuh yang sempurna itulah amin. tubuh mempelai ya amin ayat 13 sampai 15 sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman ya. dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah ya Kedewasaan penuh ya. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai Dengan kepenuhan Kristus Ini berbicara gereja yang sudah Bertumbuh dan dewasa Rohani Ayat 14 Sehingga kita bukan lagi anak-anak ya. Yang diombang-ambingkan oleh Rupa-rupa angin pengajaran Gereja yang sudah dewasa Bukan lagi anak-anak Berarti tidak mudah lagi Diombang-ambingkan oleh Rupa-rupa angin pengajaran Palsu. ayat 15 tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran yeah. di dalam kasih kita yeah. bertumbuh yeah. di dalam segala hal ke, ke arah dia Kristus yang Puji adalah Tuhan. singkat kata kedewasaan rohani menunjukkan bahwasanya kita bukan lagi kanak-kanak secara rohani tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran rupa-rupa angin, angin pengajaran palsu amin saudaraku sebaliknya di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia Kristus yang adalah kepala Amin surat guru Amin. Dengan puji Tuhan Dialah kepala gereja dan mempelai pria surga Puji Tuhan Haleluya Jadi sama saja Efesus pasal 4 Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke 16, 15 dan 16 itu sama dengan kejadian 41 ayat 45. Amen. Dapat dipahami Saudaraku. Setelah penebusan itu, setelah diberikan nama baru yakni Sabnat Paania kepada Musa, artinya itu bahwa Yusuf itu adalah arti roh arti daripada Sabnat Paania itu adalah penyelamat dunia ataupun penebus dunia sesudah diberikan nama baru selanjutnya Firaun juga memberikan asnat anak dari Potifera Imam Dion sebagai istrinya sebagai milik kepunyaannya juga Efesus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 15 dalam pembagiannya ayat sem 8 sampai 9 itu pekerjaan penebusan oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu lewat kematian kebangkitannya lalu ayat 10 sampai dengan ayat ayat 10 ayat 4, ya ayat yang ke kemudian ayat 13 sampai dengan ayat 15 itu berbicara soal kedewasaan dari gereja Tuhan yang akhirnya menjadi milik kepunyaan al Allah saudara mengerti maksud saya. Amen. Puji Tuhan. Lalu kita bandingkan lagi Se hal yang senada dan yang terjadi di dalam kitab Wahyu pasal 5. Wahyu pasal 5 ayat yang ke-9 terlebih dahulu sampai 10 ayat 9 dulu. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Ya. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, ya. katanya. Ya. Engkau layak menerima gulungan Boleh baca itu. ayat 6 dulu. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu ya. dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Ya, terima kasih. Jadi di sini kita melihat anak domba telah dipermuliakan tetapi tanda penyembelihan itu nyata masih nyata amin suriku amin. puji Tuhan haleluya jadi saudara ini harus menjadi pelajaran yang baik bagi kita untuk dipermuliakan maka tanda penyembelihan itu harus nyata kiranya dapat dipahami dengan baik ya amin puji Tuhan jadi saudara tidak boleh melayani itu tidak boleh instan. Melayani Tuhan tidak boleh instan. Melayani pekerjaan Tuhan juga tidak boleh instan. Sampai kelak dipermuliakan pun tanda penyembelian harus ada. Jadi suaraku tidak. Kalau pengalaman kematiannya benar, kebangkitannya pasti benar. Sampai kelak dipermuliakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan terus dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Karena ya, imamat rajani itu milik kepunyaan ah. Allah. Allah terus, dan mereka akan memerintah sebagai raja ya. di bumi. Selanjutnya, Tuhan mereka ya kehidupan. Selanjutnya, lihat ya, pada ayat 9. Ayat 9 sudah tadi, belum? Uh, uh. Ya, ulangi dulu tadi ayat 6 ya sekarang ayat 9 ulangi dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru ya. katanya ya. engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai meterainya terus karena engkau telah ya. disembeli engkau telah disembeli terus dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah ya. puji Tuhan lihat di sini engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Singkatnya terjadi penebusan terhadap mereka terhadap mereka dari tiap-tiap suku, tiap-tiap bahasa, tiap-tiap kaum dan bangsa oleh darah anak domba. Terjadi penebusan suku terhadap mereka Dari tiap-tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa Oleh darah anak domba Anak domba telah disembeli Lalu terjadilah penebusan Dari tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa Begitu kan? Amen. Jadi ayat 9 ini penebusan Terhadap tiap-tiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa Ayat 10 Dan engkau telah membuat mereka ya. menjadi suatu kerajaan Setelah terjadi penebusan selanjutnya Allah membuat mereka menjadi suatu kerajaan terus dan menjadi imam-imam ya, bagi Allah kita selanjutnya mereka yang ditebus menjadi milik kepunyaan Allah sendiri itulah imamat rajani jadi setelah penebusan selanjutnya mereka yang ditebus itu dijadikan sebagai imamat rajani okay. milik kepunyaan Allah oh. sendiri jadi saudaraku penebusan setelah uh, Jadi, saudaraku, penebusan dan selanjutnya kehidupan yang ditebus dijadikan sebagai milik kepunyaan Allah itu satu paket, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Saudara harus ketahui itu. Amen. Jadi, kita ditebus untuk menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dialah kepala gereja, mempelai pria surga, dialah suami. Kemudian, gereja Tuhan sebagai tubuhnya mempelai perempuannya sebagai istrinya milik kepunyaannya sendiri sesuai dengan nubuatan Hosea kita dijadikan sebagai dialah suami dalam keadilan dan kebenaran dialah suami yang bijaksana baik juga dalam kitab Yesaya dia lupakan aib kejandaan dia lupakan dosa masa lalu Amin Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Coba saja kita perhatikan satu Petrus. Kehidupan yang ditebus itu selanjutnya dijadikan sebagai milik kepunyaan Allah. Satu Petrus 2 ayat 9. Sampai 10 ya. Demikian firman Tuhan. Baca. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya. Terus bangsa yang terpilih. Yang sudah ditebus tadi, terus imamat yang raja ah, dijadikan sebagai menjadi suatu kerajaan bagi Allah, dan imam-imam bagi menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam bagi Allah untuk memerintah, seba, untuk memerintah di atas muka bumi. Terus bangsa yang kudus, bangsa yang kudus, terus umat kepunyaan ah, Allah, sendiri. milik kepunyaan Allah Ziz. sendiri, terus supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Terus. yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ayat 10. Kamu yang dahulu bukan iya, umat Allah. Dahulu bukan umat. Terus. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Menjadi milik umatnya, milik kepunyaannya, kepunyaannya. Terus. Yang dahulu tidak dikasihani. Yang dahulu tidak dikasihani. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan sekarang telah beroleh belas kasihan. Itu loh milik kepunyaan Allah. Ditebus dengan darah Yesus dengan dengan darah sesudah penghancuran terhadap tubuh Kristus, tubuh Kristus. Dapat dipahami Saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tentu saja kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat pemahaman atau pengertian yang kita peroleh dari surga ini. Puji Tuhan. Jadi nama baru, penebusan dan penyelamatan terhadap dunia, kemudian sekaligus diberikan asnat anak dari Imam Put Potipera di Imam Dion, itu adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Karena pada dasarnya Tuhan mendambakan saya dan saudara kaum muda remaja untuk menjadi milik kepunyaan Allah sendiri, sehingga penebusan yang dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, lewat kematian kebangkitannya, tidak menjadi sia-sia. Jadi jangan sia-siakan hidupmu ya, Amen. karena engkau sangat berharga bagi Tuhan. Kita kembali membaca kejadian 41 bagian berikutnya dari kejadian. Untuk yang ketiga kalinya kita kembali membaca Kejadian 41 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, ya. serta memberikan asnat anak Potifera, Imam Dion kepadanya menjadi istrinya. Milik kepunyaannya terus. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lihat, asnat anak Potifera, Imam Dion berarti Asnat ini asli orang Mesir, bukan orang Israel. Puji Tuhan, jadi Asnat ini betul-betul asli bangsa Mesir, bukan bangsa Israel. Paham, saudaraku? Puji Tuhan. Pendeknya, syarat untuk menjadi milik kepunyaan Allah, pendeknya saudaraku, Asnat ini bangsa kafir keturunan dari Mesir asli paham surku jadi dari sini kita dapat mengambil kesimpulan syarat untuk menjadi milik kepunyaan Allah ada dua yang pertama syarat untuk menjadi milik kepunyaan Allah ada dua yang pertama 2 Korintus 6 2 Korintus pasal yang keenam puji Tuhan Tuhan Yesus baik ya Amin Baca 2 Korintus 6 Ayat 14 sampai dengan 15 Demikian firman Tuhan ya. Jangan ada lagi noda kekafiran ya, Jangan ada lagi noda kekafiran Kita ini bangsa kafir saudara Amin. Dengan segala kenajisan dari bangsa kafir itu sendiri Kemudian hidup dalam penyembahan berha, berhala Itu noda kekafiran Itulah kenajisan dari bangsa kafir Satu hidup dalam penyembahan berhala Dua hidup dalam kenaji Sebelum mengenal Allah Jangan ada lagi noda kekafiran Amen. Oleh sebab itu perhatikan ayat 14 15 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang Iya Jangan masuk dalam nikah tapi jangan sampai kita di dalam nikah itu jangan sampai kita menjadi pasangan yang tidak seimbang. Jadi suami istri harus menjadi pasangan yang seimbang. Puji Tuhan. Haleluya. Terus dengan orang-orang yang tak percaya. Iya, jadi jangan gampangkan nikah itu Saudara. Amin. Hanya karena dia ganteng, hidungnya mancung sebelah, matanya kebiru-biruan, rambutnya pirang tinggi putih lalu kepincut engkau habis engkau nanti bukan itu ukurannya tidak jaminan itu atau sebaliknya seorang pemuda melihat perempuan rambutnya pirang padahal dicap merah tertipu dia lalu dia melihat matanya biru padahal sedang dipasang itu kornea itu apa itu soft lens lalu kemerah-merahan tangannya padahal sedang dibikin itu put apa itu? Kutek. Eh, jangan tertipu. Itu kepalsuan, saudara. Itu bukan jaminan. Harus menjadi pasangan yang sembang dengan Tuhan. Amin. Demikian juga, walaupun Asnat itu bangsa kafir, bangsa Mesir, bukan bangsa Israel, tetapi dia anak Imam Dion, saudara. Amin. Dia anak putri dari seorang Imam yang sudah mengenal Allahnya Israel, itulah saudaraku. Jadi diwajibkan janganlah menjadi pasangan yang tidak seim. Lepaskanlah diri dari noda kekafir, walaupun kita bukan bangsa Israel, walaupun kita bangsa kafir bangsa Indonesia. Lepaskan diri dari noda kekafiran, yaitu berhala dan kenaji, kenajisan. Terus. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran ya, dan kedurhakaan? Kebenaran dan kedurhakaan itu bukan pasangan yang seimbang. Terus? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan terang gelap? Terang dan gelap itu bukan pasangan yang te seimbang. Terus? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Kristus dan Belial itu bukan pasangan yang seimbang. Itu berlawanan. Terus? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang orang-orang percaya? Orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus itu bukan pasangan yang tidak itu bukan pasangan yang seimbang, itu berlawanan. Paham Saudaraku? Amin. Keluarlah dari noda kekafiran itu. Amin. Ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Terus. Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, yeah. menurut firman Allah ini. Kemudian Bait Allah dengan berhala itu bukan juga pasangan yang seimbang. Kita adalah Bait Allah yang hidup menurut firman Allah. Amin, suruhku Amin. Sebab itu, baca terus. Aku akan diam bersama-sama nah. dengan mereka. Ya, jadi karena kalau kita keluar dari nuda kekafiran, Suruhku maka di sini jaminannya ada empat sesuai dengan pernyataan Allah. Satu yang pertama. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Yang kedua. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Yang ketiga. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Yang keempat. Dan mereka akan menjadi umatku. Dan ematku. mereka akan menjadi umatku. Menjadi milik kepu singkat kata, menjadi milik kepunyaan Allah. Asal kita keluar dari noda kekafiran itu menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Kesimpulannya begitu, saudara. Amin. Kita ini bait Allah. Jangan hidup di dalam penyembahan berhala. Amin. Yang diserang perhatikan, jangan main HP sampai larut malam. Yang dicelegon perhatikan, jangan main HP larut malam. Gunakan waktu dengan baik kita bait Allah tidak ada kaitannya dengan berhala keluar dari sana tidak ada amin. amin di Tuhan kiranya dapat dipahami dengan baik gunakan waktu istirahat yang baik supaya mempersiapkan diri untuk tetap menjadi bait al Allah. lewat pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan percayakan ayat 17 <laughs> Terus, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, terus dan pisahkanlah dirimu yeah. dari mereka, yeah. firman Tuhan, yeah. dan janganlah menjamah apa yang najis. Iya, yeah. terus maka Aku akan menerima kamu. Puji Tuhan! Singkat kata, jangan kita menjamah apa yang najis, supaya pada akhirnya kita diterima sebagai milik kepunyaan Allah sendiri. Amin Saudaraku. Amin. Lepaskan diri dari noda kekafiran. Yang pertama, lepaskan diri dari penyembahan berhala, yang kedua, lepaskan diri dari Kena kenajisan. Selanjutnya Tuhan akan menerima kita untuk dijadikan sebagai milik kepunyaan Allah. Itu syarat pertama bagi bangsa kafir untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Lepaskan dari, diri dari noda kekafiran. Yang pokok ada dua pokok noda kekafiran. Satu ber penyembahan berhala. Sebelum mengenal Tuhan, betul-betul bangsa Israel mudah sekali ditarik kepada berhala bisu. Yang kedua, kenajisannya. Karena jelas, kalau terjadi pemup -pemup pemupukan daging, ujung-ujungnya daging menjadi tahtanya rona, rona najis. Paham, saudara? Amen. Bunyi Juhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mazmur 24, Jangan lagi menjama apa yang najis, Amin. jangan hidup dalam penyembahan berhala. Amin. Berhala artinya segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Kalau pekerjaan nomor satu, lalu Tuhan nomor dua, itu berhala. Prakteknya meninggalkan ibadah dan pelayanan. Kalau HP nomor satu, ibadah nomor dua, itu berhala juga. Kalau kesibukan di dunia ini nomor satu, ibadah pelayanan nomor dua, itu berhala juga. Amin. Puji Tuhan. Lepaskan diri dari berhala ya. Amen. Dan jangan men menjama apa yang najis. Artinya jangan hidup perbuatan kita jangan lagi dalam kenajisan. Itu jangan menjama apa yang najis. Kemudian terkait dengan hal itu, maka kita akan dituntun oleh Roh Tuhan. Untuk membaca Mazmur 24 sehingga jelas ayat itu menjelaskan ayat, Demikian, ayat itu sendiri. Ayat menjelaskan ayat itu sendiri. Mazmur 24 ayat 1 terlebih dahulu baca. Demikian firman Tuhan. Ya Perikop. Kedatangan Raja Kemuliaan dalam baik ya. Allah. Nah ini loh kedatangan Yesus Kristus dalam kemuliaannya sebagai raja di atas segala raja untuk bertata di dalam bait Allah. Bagaimana caranya? Perhatikanlah ayat 1 Masmur Daud. Iya, ini sesuai dengan raja Daud, tunas raja Daud. Terus, Tuhanlah yang empunya bumi serta hmm, segala isinya. Tuhanlah yang empunya bumi ini serta segala isi bumi ini. Kitalah isi bumi. Terus? dan dunia serta yang diam ya. di dalamnya. Tuhanlah yang empunya dunia serta manusia yang mendiami dunia ini. Terus amin suruhku Amin. Puji Tuhan. Pendeknya kita ah kita ini adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Hmm. Itu loh singkat katanya. Manusia sebagai ciptaan Allah yang termulia adalah rupanya adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Sebab itu kalau kita memang betul-betul milik kepunyaan Allah harus menjadi pasangan yang seimbang dengan Allah. Amin. Lepaskan diri dari noda kekafiran tadi Berhala dan kenaji Kenaji ke karena, karena ternyata Kita ini manusia ini Ciptaan Allah adalah milik Kepunyaan Allah ingat itu jangan terkait dengan jangan lagi sibuk dengan Noda kekafiran saudara Amen. ayat 2 Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan nah, mendasarkan milik kepunyaan Allah itu di atas lautan kemudian dan menegakkannya menegakkan sungai -sungai. milik kepunyaan Allah itu sendiri di atas sungai-sungai Paham surku. Jadi dasar kita untuk menjadi milik Kepunyaan Allah ada dua. Satu kerendahan hati. Permukaan laut itu adalah permukaan laut itu adalah titik terendah, titik nol. Itulah kerendahan hati. Itu dasar kita untuk mengasihi, untuk menjadi pasangan yang seimbang. Amen. Yang kedua adalah kelimpahan kasih karunia. Sehingga dengan demikian kita tegak. Di hadapan Tuhan Apa kelimpahan kasih karunia Sama seperti Sungai-sungai Su, Yang mengalir Tidak pernah menjadi kering Itu kelimpahan Kasih karunia Jadi saya ke sekali kembali saya katakan Dasar kita untuk menjadi milik Kepunyaan Allah harus kita ketahui Satu kerendahan dia, Dua kelimpahan Kasih Karuni, karunia hargailah Kemurahan Tuhan Amin. Supaya kau tegak di di atas muka bumi ini. Sama seperti kelimpahan dari sungai-sungai tidak pernah kering. Supaya kau tegak di hadapan Tuhan, ya. Amin. Orang yang menghargai kemurahan adalah orang yang selalu tegak berdiri. Tidak pernah dia jatuh. Itu orang yang menghargai kemurahan, menghargai kelimpahan kasih karunia. Ayat yang ketiga, sampai 4. siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan gunung Tuhan berarti gunung si Siol. itulah milik kepunyaan Al. Allah Allah Amin surah Amin siapa yang menjadi milik kepunyaan Allah terus siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus milik kepunyaan Allah terus orang yang bersih tangannya no. syarat untuk menjadi milik kepunyaan Allah satu bersih tangannya Berarti perbuatan hidupnya bersih terlepas dari noda kekafiran, dua, dan murni hatinya. Murni hatinya. Murni tidak tercampur dengan hal-hal yang tidak suci. Kemudian datang beribadah dan melayani Tuhan tidak ada motif-motif, tidak ada kepentingan, tidak mencari keuntungan. Bukan untuk menonjolkan diri. Bukan untuk pamer-pamer Murni hatinya Ayo melayani dengan murni hati ya Amen. Itu milik kepunyaan Allah Itulah mempelai perempuan Itulah roh yang ada di dalam diri Roh mempelai, mempelai perempuan Tuhan Miliki roh itu Amen. Murni hatinya Terus yang ketiga Yang tidak menyerahkan dirinya iya. Kepada penipuan Tiga, tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Puji Tuhan, kalau bekerja jangan ada tipu-tipu. Amin. Sebentar lagi ada yang diwisuda menjadi apa itu? Sarjana akunting. Kalau kerja nanti di akunting jangan nolnya gelinding ke kantongnya. Satu pun jangan. Jangan pura-pura lupa itu penipuan. Yang bekerja sebagai apapun, saking hematnya tidak dikasih, tidak lagi dikasih sabun. Itu penipuan. Kerja laundry hanya dikasih busa-busa dikit, disemprot wangi-wangian. Itu penipuan. Yang bekerja di industri, Jangan banyak tidur, itu penipuan. Orang lain bekerja, engkau tidur terus. Apa saja? Jangan bawa dirimu kepada penipuan. Amin. Itulah roh yang dimiliki oleh mempelai perempuan milik kepunyaan Allah. Ah? Terus, apa lagi? Dan yang tidak, bersumpah, tidak palsu. bersumpah palsu, tidak ada dusta ya di atas, ya tidak di atas, tidak lebih daripada itu. Itu perkataan setan. Amin. Amin. Ini lo enak toh. Amin. Ini syarat untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Lepaskan dirimu dari noda kekafiran. Amin. Berhala dan kenajisan. Supaya kita layak untuk menjadi pasangan berpasangan dengan Allah dalam kemuliaannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, kemudian Selain itu, ada bonusnya lagi yang menjadi milik kepunyaan Allah. Kalau lepas dari noda kekafiran, ada bonusnya. Apa itu? Ayat 5. Dialah yang akan menerima berkat nah, dari Tuhan. Ini yang layak untuk menerima berkat dari Tuhan. Terus, dan keadilan dari Allah yang dia, menyelamatkan Dia. Dia juga layak untuk menerima keadilan dari Allah yang menyelamatkan Dia. Amin. Amin. Itu bonus. Tapi bukan yang utama. Yang utama lepaskan diri dari noda. Terlalu, ya. Kalau bonus pasti ditambahkan. Cari dulu kerajaan Allah semua ditambahkan. Itu bonus saja itu. Bukan itu yang terutama. Kerajaan surga yang kita, dan kebenaran yang ada di dalam itu yang harus kita cari. Amen. Bukan bonusnya. Sebab itu, selama kita hidup di bumi, selama kita menjalankan ibadah di bumi, bukanlah ibadah laut, bukan ibadah bu melainkan ibadah sur turun di bumi karena di dalamnya ada kebenaran pribadi Yesus yang telah mati di kayu sah jadi kemuliaan itu harus ada tanda penyembelihan itu loh mencari kerajaan surga serta kebenaran yang ada di dalamnya jangan susah-susah untuk dimengerti jadi jangan pikiran ini dikacaukan oleh guru-guru palsu Kerana dapat dipahami dengan baik Saya tidak tunjuk siapa itu guru palsu Tetapi melenceng dari apa yang sudah kita terima Itu palsu Berpegang teguh kepada pengajaran pembangunan tabernakel Amin Puji Tuhan Pengajaran pembangunan tubuh mempelai Itulah tab, tubuh tabernakel Syarat yang kedua Roma 11 ayat 11 Syarat yang kedua Untuk menjadi milik kepunyaan Allah kita baca dari Roma 11 ayat 11 terlebih dahulu bacalah betapa Tuhan itu sungguh baik bagi kita semua ayat 11 demikian firman Tuhan ya. Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat puji Tuhan ya maka aku bertanya Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat berarti kesem ini kesempatan bagi kita semua Selama bangsa Israel mengeraskan hati itu Kesempatan bagi kita semua Amin. Ayat 11 Maka aku bertanya ya. Adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Adakah mereka tersandung harus jatuh terus? Sekali-kali tidak Iya Luar biasa loh perhatian Tuhan kepada umat Israel terus Tetapi oleh pelanggaran mereka Tetapi karena mereka telah melang tetapi oleh karena pelanggaran mereka terus keselamatan telah sampai nah, kepada bangsa-bangsa lain. Keselamatan itu pun akhirnya sampailah kepada bangsa kah? kafir. Terus supaya membuat ya, mereka cemburu puji Tuhan. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Tuhan izinkan itu tersandung supaya bang, bangsa kafir juga mendapatkan keselamatan supaya bangsa kafir juga berhak untuk menjadi milik milik kepunyaan Allah sendiri Saudara. Amin. Kalau andai kata bangsa Israel tidak tersandung, ya bangsa Israel aja menjadi milik kepunyaan Allah. Bagaimana nasib kita? Paham Saudara? Amin. Puji Tuhan. Ayat 12. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia. Iya. Perlu untuk diketahui, pelanggaran dari bangsa Israel itu merupakan satu itu merupakan itu merupakan kekayaan bagi bangsa kafir terus dan kekurangan mereka dua ke ke kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa kekayaan bangsa bangsa bagi bangsa kafir terus terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka nah, teramat lebih kesempurnaan bangsa Israel adalah merupakan kekayaan bagi bangsa kafir ayat 13 aku berkata kepada kamu ya. hai bangsa-bangsa bukan Yahudi itulah bangsa kafir terus justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi ya dia di Rasul Paulus ini adalah rasul untuk bangsa kafir rasul yang ke-13 dikhususkan untuk bangsa kafir terus Aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Terus, yaitu kalau-kalau aku dapat membangkitkan cemburu yeah. di dalam hati kaum sebangsaku, terus menurut daging yeah. dan dapat menyelamatkan beberapa orang yeah. dari mereka. Kalau akhirnya lewat pelayanan pemberitaan Injil Rasul Paulus kepada bangsa kafir, akhirnya mereka selamat, itu akan memicu kecemburuan bagi bangsa Israel. Isra, ya. nah, jadi sebetulnya Saudara ini kan unik sekali, loh. Saudara unik, bangsa Israel diizinkan tersandung. Kemudian, dalam kesempatan yang untuk melayani bangsa kafir, ketika bangsa Israel bangsa kafir melepaskan diri dari noda kekafiran, akhirnya diterimalah menjadi milik kepunyaan Allah. Dengan demikian, timbullah kecemburuan bagi bangsa Israel untuk kembali kepada tu Tuhan. Karena pada dasarnya Israel adalah milik kepunyaan Allah sendiri Umat pilihan Jadi unik loh Cara Tuhan ini Untuk supaya Baik bangsa kafir Baik eh, baik bangsa pilihan maupun bangsa kafir Kembali kepada Allah Amen. Sangat unik sekali Tidak terselami oleh akal dan pikiran manusiawi Tetapi Kita harus tabah-tabah saja Amin Dan diperlukan iman orang-orang Kudus paham ya amin puji Tuhan ayat 15 ayat Sebab langsung loncat sajalah 17 sampai dengan ayat 18 karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan ya, beberapa cabang dipatahkan ini perumpamaan ketika bangsa Israel tersandung sama seperti beberapa cabang telah dipatahkan terus dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Itulah bangsa kafir dicangkokkan kepada pohon zaitun terus dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun sehingga yang penuh getah. mendapat turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah itu kan kemurahan. Amin. Kalau tunas liar dicangkokkan kepada pohon zaitun itu kan kemurahan. Amin. Kita ini kan bangsa kafir. Tunas liar, tapi mendapat bagian dan di, karena dicangkokkan pada pohon zaitun yang penuh getah itu kemurahan, saudara. Amin. Ayat 18, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Nah, kehidupan yang sudah mendapatkan kemurahan jangan bermegah. Amin. Apalagi jangan merasa lebih dari bangsa Israel. Amen. Kita ini kafir, kau bangsa kafir tidak akan melebihi dari bangsa Israel ingat itu terus jikalau kamu bermegah iya. ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu iya. melainkan akar itu yang menopang iya. kamu kalau kita dicangkokkan pada pohon jaitun yang pohon jaitun yang penuh getah. ingat itu kemurahan jangan bermegah mm -hmm. karena di sini jelas ingat bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar pohon jaitunlah yang menopang kita. Cabang-cabang yang sudah dicangkokkan, tunas liar yang dicangkokkan itu kemurahan ditopang oleh akar dari pohon jaitun yang penuh getah Yesus dalam pengorbanannya itu bagaikan getah yang pahit itu kemurahan. Amin suruhku. Amin. Puji Tuhan. Pohon dan akarnya itu adalah pribadi Yesus yang penuh getah. Getah itu rasanya pahit. Itulah pengalaman Yesus di kayu salib. Untuk menebus bangsa kafir. Penebusan kepada bangsa kafir ini kemurahan. Jangan bermega. Amin. Karena kita hanyalah tunas liar. Tapi jangan marah kalau kita dikata kalau kita bangsa kafir dicangkokkan. Karena dahulu pernah ada pemuda Dia tidak terima Waktu saya sampaikan firman ini Kok saya pohon yang dicangkok ke, Kehidupan yang dicangkokkan Saya kan manusia bukan cabang dicangkokkan Memang saya ini Pohon kopi apa Di sini kalang Begitu Paham saudara Amin. Tuhan. Kemudian Ayat 19-20. Mungkin kamu akan berkata, ya. ada cabang-cabang yang dipatahkan." Nah, bangsa Israel tersandung. Terus? Supaya aku dicangkokkan ya. diantaranya sebagai Supaya tunas. Supaya aku dicangkokkan diantaranya sebagai tunas. Mungkin itu pemikiran dari bangsa kafir. Tapi ingat, ayat 20. Baiklah, baiklah, mungkin saja itu bisa terjadi. Terus? Mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Ya, terus? Dan kamu tegak tercacak karena iman. Karena iman. Bukan kan? bukan berdasarkan pilihan, karena iman. Terus? Janganlah kamu sombong, ya. tetapi takutlah. Ya. Kalau kita hidup di dalam kemurahan, mendapat bagian dari anggota tubuh Kristus dan menjadi milik kepunyaan Allah, jangan, somb Amen. Usah, jangan sombong. Takutlah akan tuh. Tuhan. hargailah kemurahan. Itu syarat kedua. Asnat, anak, Potifera, imam, dion, di Mesir, itu bangsa kafir, hargai kemurahan. Amen. Jangan sombong, takutlah Tuhan Yesus, takut berbuat dosa, bencilah kejahatan itu. Paham? Amin. Puji Tuhan, terus, apa lagi? Ayat 21, ayat 21 sampai 22, 21 dulu. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Iya. Jadi jelas ayat 21 ini menunjukkan bahwa... Bangsa kafir tidaklah lebih utama dari bangsa Israel. Israel. Ingat itu. Sebab itu kita ini hidup oleh karena kemurahan saja. Jangan sombong. Takutlah kepada Tuhan. Amin. Hidup ini hanya karena kemurahan. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah nah. kemurahan Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus dengan tandas berkata kepada jemaat di Roma, satu, perhatikanlah kemurahan Allah. Terus? Dan juga kekerasannya. Dan juga, dua juga kekerasannya. Terus? Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Terus? Tetapi atas kamu kemurahannya. Iya. Terus? Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Iya. Terus? Jika tidak, kamu pun akan dipotong iya. juga. Perhatikanlah kemurahan Tuhan. Amin. Siapa yang memperhatikan kemurahan Tuhan? Mereka yang mereka yang beroleh kemura, kemurah Kalau tidak dipotong juga. Paham suruhku? Amin. Perhatikanlah kemurahan Tuhan. Siapa yang memperhatikan kemurahan? Mereka yang hidup dalam kemurah, kemurahan. Kalau tidak dipotong juga. Jangan pernah bermegah. Jangan sombong. Takutlah kepada Tuhan. Amen. Kalau engkau diberkati, puji Tuhan. Tinggal bersyukur. Jangan sombong. Karena semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kiranya dapat dipahami ya. Dengan baik. Lihat ayat Ayat 23. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali. Iya, hanya sementara waktu supaya bangsa Israel mendapat kemurahan. Kemurahan. Terus, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Terus, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan iya. mereka kembali. Puji Tuhan. Jadi bangsa kafir tidaklah lebih utama dari bangsa Israel. Israel. Dan kalau kita juga mendapatkan, mendapat bagian di dalam Tuhan itu hanya karena... Kemurahan Tuhan saja hmm. Orang yang sudah mendapat kemurahan Harus menghargai kemura kemurah Hidup di dalam Kemurahan hati Tuhan Inilah dua syarat utama Dua syarat pokok Untuk menjadi milik kepunyaan Allah Seperti asnat Anak perempuan Potife Bangsa kafir asli puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya tambahkan sedikit ayat lagi 1 Korintus 15. Orang yang sudah mendapat kemurahan harus menghargai kemurah kemurahan supaya tetap berada di dalam kemurahan itu sendiri, ya. Amen. Puji Tuhan. Perhatikanlah ayat 9, ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Kebangkitan Kristus. Ya. Nah. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Ya, terus. Sama seperti kepada anak yang nah. lahir sebelum waktunya. Setelah Yesus bangkit, dia harus dia menampakkan diri kepada semua rasul. Ya, amin Amin. Dan yang terakhir, ia menampakkan diri juga kepada Paulus. Dan peristiwa itu dilukiskan sama seperti kepada anak yang lahir sebelum Waktunya berarti disebutlah itu bayi prema prematur. prematur. Tidak berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, itu bayi prematur kepalanya saja tidak bisa digerakkan, kakinya pun tidak bisa digerakkan, tangannya tidak bisa digerakkan, tidak berdaya. Tetapi sekalipun Paulus yang digambarkan sebagai bayi prematur, atau dengan lain kata, suatu kehidupan yang tidak berdaya. Namun Tuhan tetap menampakkan dirinya kepada Paulus Itu kemurahan Amen. Tuhan menyatakan kemurahannya kepada kita yang tidak berdaya ini Ini kemurahan Amen. Kemudian ayat 9 Karena aku adalah yang paling hina hmm. dari semua rasul Lebih jelas lagi rasul Paulus berkata Dia menyadari sebagai pribadi yang paling hina dari antara semua rasul terus bahkan tidak layak disebut rasul. Kemudian Rasul Paulus berkata, "Bahkan tidak layak disebut rasul, tidak layak untuk menerima jabatan rasul," terus, "sebab aku telah menganiaya jemaat." Mengapa Allah. ia mengatakan hal itu? Karena sebelumnya, sebelum terpanggil dan menerima jabatan rasul, Rasul Paulus itu adalah penganiaya jemaat. Kemudian di dalam kitab Timotius dikatakan dia adalah sama seperti binatang buas. Saudara tahu binatang buas? tidak malu berkelamin di depan manusia, tidak malu melakukan sesuatu yang tidak benar. Itu binatang buas. Terus ayat 10. Tetapi karena kasih karunia nah, Allah, tetapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena kemurahan Tuhan, terus aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Iya, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi kita ada sebagaimana ada sekarang itu adalah karena kemurahan hati Tuhan. diberi kesempatan untuk beribadah lewat pemuda remaja itu kemurahan Tuhan lewat ibadah pemuda remaja ini kita mendapat kita menerima pemberitaan Firman dari Allah dari surga berada di tengah perhimpunan ibadah pemuda remaja itu kemurahan Tuhan. Kita mengerti kerajaan surga dan rahasia kerajaan surga itu, kemurahan Tuhan. Kita boleh menerima penyucian dan rela disucikan itu, kemurahan Tuhan, sampai sempurna. Itu kemurahan Tuhan. Amin. Kita diberkati lahir batin, itu kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana ada, intinya ada sebagaimana ada, karena kemurahan Tuhan tidak bisa dipungkiri. Kita dapat pekerjaan karena kemurahan Tuhan bekerja sambil kuliah itu kemurahan Tuhan, menerima gaji tiap bulan itu kemurahan Tuhan, mendapat hasil dari pekerjaannya itu kemurahan Tuhan. Diberi nafas hidup kemurahan Tuhan. Semuanya tidak ada kebetulan di atas muka bumi. Hargailah kemurahan Tuhan. Amin. Terus. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku iya. tidak sia-sia. Iya. Kemurahan yang dia terima tidak sia-sia. Sia, yeah. jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Amin. Terus sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Ciri-ciri yeah. orang yang menghargai kemurahan, bekerja lebih keras dari pada mereka semua. Itu ciri-ciri orang yang menghargai kemurahan, melayani lebih kia, melayani Tuhan lebih kia, melayani pekerjaan Tuhan lebih kia. Amin. Puji Tuhan, jangan untuk yang daging giat, tapi untuk yang rohani tidak giat. Itu orang yang tidak menghargai kemurahan. Ini orang yang salah kaprah. Tidak tahu apa yang tidak tahu apa-apa soal kemurahan. Tetapi ciri-ciri orang yang menghargai kemurahan bekerja lebih giat untuk Tuhan. Tidak usah diatur-atur. Berkorban tenaga, pikiran, dan waktu. Semuanya dikorban. Tidak usah diatur-atur. Termasuk untuk tempat tinggal di TK Tiap bulan Yang sudah mendapat kemurahan Harus lebih kian berkorban Terus Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras Daripada mereka semua yeah. Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai yeah. aku Supaya kasih karunia atau kemurahan Tuhan Tetap menyertai kita Amin jadi hidup dalam orang yang sudah menerima kemurahan harus menghargai kemurah. kemurahan. Nanti kemurahan itu pada akhirnya tetap menyertai kita sampai layak masuk dalam kerajaan surga. Itu kemurahan. Amin. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Iya. Puji Tuhan. Biarlah kita semua betul-betul menghargai kemurahan Tuhan supaya orang juga percaya. Amin. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kemurahan, sebab orang lain juga mendapat kemurahan. Kalau kita menghargai kemurahan, orang lain juga mendapat kemurahan. Tidak lama lagi ada nanti pemuda datang dari Ambon akan bergabung ke tempat ini, tapi saya ragu bukan kepada dia terhadap orang yang di sekitarnya nanti. Apabila dia nanti satu rumah. Lalu melihat yang di sekitar satu rumah itu pemalas semua. Nah inilah keraguan saya. Sehingga tetapi saya tetap berdoa. Jangan sampai dia tersandung dengan contoh-contoh yang ada di sekitarnya. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan banyak orang yang akan mau datang ke tempat ini. Kita doakan terus. Amin. Lewat pemberitaan Injil, lewat live streaming video internet itu Facebook. Ter, teristimewa di tanah air dalam negeri sabang sampai Merauke hargailah kemurahan Tuhan amin itu syarat yang kedua untuk menjadi milik kepunyaan Allah kepunya, milik kepunyaan Allah itu sendiri jadi sudah se, satu sudah sangat jelas nama baru yang diberikan oleh Fir'aun yakni sabnat paania satu paket atau satu kesatuan dengan Fir'aun memberikan asnat Anak perempuan dari Potipera, Imam yeah. Dion Apa Imam Dion? Berarti sudah percaya kepada al Allah, Allahnya Israel. Paham, Amin. lepas dari noda kekafiran itu percaya kepada Al-Israel, berarti tandanya lepas dari noda kekafiran, berhala, dan kena kemudian menghargai kamu, kemurah komorah. Jangan sombong, tapi takutlah kepada tu. Tuhan. Wah, jangan berani berbuat dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari langsung tersungkur di kaki salib. Haleluya! 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 kita angkat pujian beri tanda di tubuhku sebagai milik kepunyaan atau ku ada sebagaimana ku ada saja haleluya semua tunduk ke kepala ku ada sebagaimana ku ada berdiri berdiri mau bapa semua karena semua karena anugerah kemurahannya yang telah selama kan ku, ku hidup dalam segala kelimpahan ku hidup dalam Gala kelimpahan, kulayak untuk melayani Tuhan, kulayak untuk melayani Tuhan, semua karena, semua karena, Amin. besar anugerahmu besar anugerah aku iya jangan sombong takutlah kepada Tuhan berlipat jangan berani berbuat dosa musik perlahan-lahan Kita bangsa kafir Tentu saja rindu untuk menjadi milik kepunyaan Allah Sesudah ditebus Akhirnya menjadi istri Dari anak domba Allah Milik kepunyaan Allah Syaratnya Satu Lepaskan diri dari noda kekafiran Berhala dan kenajisan Dua Hargailah kemurahan Jangan kita bermega, jangan sombong, takutlah Tuhan, jangan berani berbuat dosa lagi ya. Jangan jamak apa yang najis. Ingat itu untuk menjadi milik kepunyaan Allah. Satu rendah hati, dua limpah dengan kasih karunia kemurahan. ingat itu jangan sombong lagi ya rendah hatilah tetap dasar kita menjadi milik kepunyaan adalah dasar kita adalah kerendahan hati sama seperti titik nol permukaan air laut itu titik nol rendah hati lalu ditegakkan oleh kelimpahan kasih karunia bagaikan sungai-sungai yang mengalir ke laut tidak pernah kering Ingat itu ya Kita angkat kembali Kurnya saja Kur Besar akui Dari hati yang paling dalam Hati yang paling dalam Berlimpah Berlimpah Ibu Semakin hari Semakin Hari makin bertambah besar aduh semakin hari semakin bertambah-tambah hari Semakin bertambah besar aduh sembahlah sesaat Alléluia, Alléluia, Alléluia. Siapa yang layak naik ke atas Gunung Sion, layak menjadi milik kepunyaan Allah. Ingat itu, Alléluia. Rendah hati dan limpah kasih karunia menghargai kemurahan, Alléluia. Hmm. yang meng, yang merasakan kasih karunia Tuhan ampuni dosa masa lalu noda kekafiran engkau bersyukur malam ini haleluya oh haleluya oh yang tidak layak menjadi layak sembah Tuhan yang tidak layak tapi akhirnya dilayakkan itu kemurahan sembahlah Tuhan Jangan ada dusta lagi ya Takutlah Tuhan Jangan berani berbuat dosa lagi Jangan nekat Melakukan sesuatu yang najis Alleluia 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 bersyukurlah dalam penyembahanmu kepada Tuhan malam ini. Hallelujah. Oh. kasih sayang kasih setia kemurahan anugerahmu besar limpah kasihmu uluran tangan belas kasihmu Tuhan Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam yang sudah ada, yang ada, yang akan datang. Kemurahan lebih daripada hidup. Masing-masing di tiap-tiap posnya sudah harus berdoa. Sesudah itu bangkitlah berdiri. Haleluya bayang diserang residen di Cilegon di Perumnas, di BCA di taman satu orang berdoa halelu haleluya firman firmanmu dalam lo daging tuki di hati kami biar roh kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan roh kudus Bantu kami untuk mempertahankan firmanmu Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sesia Mereka telah berhasil apa saja yang kusuruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Hamba sudah sampaikan firmanmu bagi kemenangan menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat, memberi sistem imun yang baik sehingga kami semua kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan, kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan, kecemaran dan kekafir, noda kekafiran yang lain akar pahit. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Iblis setan, roh jahar najis, kutu nenek moyang, perbuatan sesian, dua dari orang tua, baik juga noda kekafiran, Baik yang belum menghargai kemurahan roh itu kami patahkan dal Dalam nama Yesus yang kau dari kehidupan kami Semua darah Yesus berkuasa memberikan lepasan Selanjutnya penuhkan kami dengan Pengajaran mempelai roh mempelai kasih Mempelai Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan berucap Haleluya, amin Kita jalankan persembahan Baik dalam negeri maupun luar negeri Puji Tuhan di sana ada nomor tertentu. Kalau memang tergerak hatinya, kita angkat pujian. Kita angkat pujian yang bertugas. Kemurahan lebih dari hidup. korban dan persembahan termasuk persepuluhannya ya memuji engkau yang sudah merasakan kemurahan saja dan kelimpahan kasih karunia lebih Terima kasih buat korban persembahan baik untuk kantong kolektif maupun persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Pengumuman berikutnya jadwal ibadah GPT Betania Serang Cilegon sepekan pelita mas ibadah raya minggu minggu 13 Juni 2021 pukul 16.30 atau setengah lima sore mes badupa atau ibadah dua penyembahan Selasa 15 Juni 2021 pukul 18.30 atau setengah tujuh malam meja roti sajian ibadah pendalaman Alkitab Kamis 17 Juni 2021 pukul 18.30 atau setengah tujuh malam Kemudian ibadah kaum muda remaja kembali di minggu akan datang. Sabtu 19 Juni 2021 pukul 19 atau jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pengumuman berikutnya penangai, penayangan live streaming kaum muda remaja lah 5 Juni 2021. Berdasarkan tanah air di tiap-tiap provinsi di tanah air. Jadi minggu lalu diumumkan minggu ini. Minggu ini diumumkan di minggu akan datang. Urutan pertama Sumatera Utara. Not Sumatera. kekasih-kekasih kita di sana atau saudara-saudara kita yang kekasih di sana ada 108 orang. Selalu. Jawa Barat 86 orang. Selalu. Jakarta 61 orang. Selalu. Banten 52 orang salum, Alleluia. Sulawesi Utara Manado 42 orang salum, Alleluia. Riau 36 orang salum, Alleluia. Kalimantan Timur 31 orang salum, Alleluia. Kalimantan Tengah 25 orang salum, Alleluia. Jawa Timur 22 orang salum, Alleluia. Jawa Tengah 21 orang salum, Alleluia. Papua Barat 13 orang salum. Alleluia. Kemudian penayangan live streaming ibadah kaum muda remaja berdasarkan negara-negara, urutan pertama adalah Malaysia saudara kekasih kita di sana ada 58 orang salam. United States atau Amerika Serikat 17 orang salam. Filipina 7 orang salam. South Korea 6 orang salam. India 6 orang salam. Northern Mariana Iceland 6 orang salam. Singapura 5 orang salam. Australia 4 orang salam. Pakistan 4 orang salam. Netherlands Belanda 2 orang salam. Taiwan dua tiga orang salam. Saya berharap yang di Belanda, saudara-saudara yang terkasih, ke, kekasih kekasih jiwa kami yang ada di Belanda, saudara-saudaraku tetap bertahan di luar negeri tetap bertahan. Karena pengajaran pembangunan tabernakel itulah pengajaran tubuh yang membawa kepada kesatuan tubuh mempelai yang mempersatukan kita kelak nanti sampai kafir Israel tetaplah bertahan, saudara-saudaraku. Dan saya kami juga merindukan kesaksian saudara di sana selama tergembala. Bawalah kesaksian saudara mungkin dalam bentuk video call atau mungkin video rekaman, record ataupun dalam bentuk tulisan. Kami sedang menantikan saudara di sana. Karena kami karena saudara adalah bagian dari tubuh Kristus, bagian dari keluarga GPT Betania Serang dan Cilegon, dimanapun Anda berada. Kas, saya mengasihi saudara dengan kasih mempelai. Tuhan Yesus memberkati korban-korban saudara. Tuhan membalaskan berlipat ganda. Dari tempat ini kami sebagai gembala sidang suami istri mengucapkan selamat malam. Sejahtera bahagia kiranya memerintah di hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Mempelai Presurga memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Bersama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Engkau sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya dan memberkati kami lewat pembuka rahasia firman-Mu. Tetapkanlah kiranya pemakaian mata sambamu di dalam hal pembuka rahasia firman pengajaran yang rasanya dibukakan lewat pengajaran mempelai dalam terang tabernakel. Bahkan Engkau semakin mengasah supaya semakin tajam di dalam pembuka rahasia firman pengajaran yang rasanya bukakan dalam terangnya roh el kudus pakai imam-imam yang melayani Tuhan seluruh kaum muda remaja bahkan umat Tuhan yang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat online live streaming video internet itu Facebook baik dalam luar negeri mana pun berada juga dilawat diberkati oleh kuasa firman Allah yang membawa kami masuk dalam kesatuan tubuh membawa kami menjadi menjadi gunung Sion milik kepunyaan Allah dalam doa penyembahan terima kasih biar kami semua menghargai kemurahan Tuhan melepaskan diri dari noda kekafiran terpujilah Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan baik kantong kolekte baik untuk persepuluhan persembahan khusus Tuhanlah membelaskan berlipat ganda berkati kaum muda remaja menjadi anak yang mani hormat kepada orang tuanya takut Tuhan benci segala kejahatan dan kerusakan dengan tegaran menghargai kemurahan tidak sombong takut Tuhan tidak berani berbuat dosa berkati kedua orang tua mereka jasmani rohani dimanapun berada keluarga besar GBT Betania Serang Cilegon Banten Baik dalam negeri maupun luar negeri, di Malaysia, di Bandung, di mana pun berada, diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka makan, minum, pakai, cukupkan. Berkati anak-anakmu dalam pendidikan mereka yang mengikuti lewat daring school. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Demikian juga pekerjaan mereka diberkati. Yang belum mendapat pekerjaan, Tuhan berkati. Yang menantikan pasangan hidup, Tuhan berkati. Tuhan tolong kami semua. Terpujilah Tuhan, berkati hamba musuh istri, dua anak, berkati nikah kami, apa yang kami makan, minum, pakai, cukupkan. Pergumulan dalam penggembelan ini juga cukupkan. Dalam segala sesuatunya cukupkan. Demikian juga umat Tuhan dimanapun berada. Apa yang mereka makan minum pakai cukupkan. Tambahkan penyerahan kesetiaan ketekunan kami semua untuk lebih susu lagi menguruskan diri sepenuh hati beribadah melayani kepada Tuhan. Dalam perjalanan menuju serta lindungi tutup bakar dengan selamat, jauhkan dari celaka kata amarah bahaya, tutup bungkus hidup kami, kendaraan yang akan pakai tumpangi dengan darah Yesus, jalan yang dilalui disucikan oleh darah Yesus, Biar malaikat Surgawi kuperintahkan berjaga-jaga atas kehidupan kami. Pertemukan kami di minggu yang akan datang jam waktu yang sama. Jauhkan dari sakit, penyakit, marah bahaya, kesibukan-kesibukan. Malas-malas alasan-alasan yang dibuat-buat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Akhirnya ada anakku sekalian arahkan hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih karunia, damai sejahtera. Dari Allah Bapa cintanya Yesus lewat korbannya di atas kau salib. Sebagai kekuatan hikmat keilahian. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai memimpin kita hari ini sampai menanata. Tuhan Yesus datang kembali sebagai Raja mempelai pria surga, mencoba mempelai perempuannya di awan Al permai